Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Haris Christian Channel. Bantuan penjana RM300 untuk ibu tunggal dan OKU. Berita baik untuk golongan ibu tunggal dan OKU. Umum mengetahui melalui Perutusan Khas Pelanjana Semula Ekonomi atau Penjana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah diumumkan bantuan untuk ibu tunggal, OKU dan juga NGO terpilih secara sukarelawan. Dalam pengumuman tersebut, kerajaan juga sentiasa mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan kumpulan sasar seperti OKU dan ibu tunggal. Sehubungan itu, lebih 300,000 OKU dan ibu tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban mereka. Bilakah bayaran ini akan dibuat? Menurut kenyataan yang diberi sebentar tadi, bayaran RM300 ini insyaAllah akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha. Dalam satu kenyataan berikutnya, kerajaan juga akan memperuntukkan geran kepada pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan. Bagaimana jika nama tiada dalam senarai JKM? Seperti yang diberitahu, jika nama anda tersenarai dalam sistem Jabatan Kebajikan Masyarakat, barulah anda layak menerima bantuan secara one-off RM300 ini. Untuk mendapat kemudahan-kemudahan seperti ini, anda perlulah mendaftarkan diri anda dengan JKM terlebih dahulu, barulah anda akan layak terima segala bantuan-bantuan dari JKM. Semoga perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan komen yang baik-baik saja ya. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana subscribe itu percuma. Terima kasih.